Oke guys, jadi untuk hasil pisah trafik direct pakai satu modem DST maupun WRT kayak gini. Aku tes main Mobile Legend di Brawl ya guys ya. Nah, untuk pingnya stabil di angka 40-an MS lah ya. Nah, ini sudah info buat teman-teman mungkin yang sering main game, kadang menemukan ping hijau tapi agak delay ya. Nah, pas ini memang aku pingnya hijau tetapi delay, tapi dikit banget lah, nggak terasa, hampir nggak terasa. Tapi aku pernah ya pakai VPN itu pingnya hijau tapi kok delaynya kerasa banget, pernah kan ada kayak gitu. Nah, untuk hasil pengetesan kali ini nggak kayak gitu guys, jadi kayak pakai kuota biasa berasanya itu enak. Cuma memang karena ini satu modem nanti ada kelemahannya ya, aku akan jelasin di video ini. Selamat datang di Kerak2 Channel. Di video kali ini saya akan share script pisah trafik di Open Clash dengan satu modem dan satu STB. Jadi tanpa perlu mikrotik, tanpa perlu dua modem. Sebenarnya script ini udah lama tapi baru aku ulik-ulik kembali karena kan selama ini aku udah pakai mikrotik. Jadi kayaknya nggak perlu pakai config pisah trafik ya di Open Clash. Tetapi ternyata belakangan ini aku sering keluar rumah, sering bawa STB dan bawa modem tanpa mikrotik ya. Dan ternyata config ini itu sangat berpengaruh signifikan ketika dipakai buat main game. Jadi buat kalian yang suka main game, config ini kayaknya sih sangat penting menurutku ya, daripada sama sekali nggak pakai pisah trafik beneran. Cuma memang ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, aku akan bahas itu juga ya di video kali ini. Jadi mohon jangan di skip-skip biar teman-teman itu paham ya. Yang pertama dari segi kelebihan aku jelasin dulu. Dari segi kelebihan tentunya lebih irit. Kenapa? Karena hanya pakai satu modem aja dan pakai STB aja tanpa beli mikrotik, tanpa beli modem satu lagi. Itu yang pertama ya. Kemudian untuk yang kedua, ini lebih baik daripada sama sekali nggak pakai pisah trafik, terutama untuk bermain game. Kalau kalian yang nggak suka main game sih nggak ada perubahan ya rasanya ya. Tapi kalau kalian yang suka bermain game pasti bakalan berasa banget kayak gitu. Nah, cuma ada syaratnya. Syaratnya yaitu kartunya itu ada kuota utamanya guys. Kalau kartunya nggak ada kuota utamanya itu nggak bisa ikut tutorial pada video kali ini ya guys ya. Nah, itu dari segi kelebihan kayaknya sih kayak gitu sih ya. Tapi kalau dari segi kekurangan, tetapi ini bukan terlalu kurang sih, tapi memang kelemahan ya kayak gitu ya. Lebih tepatnya disebut kelemahan. Kelemahan pisah trafik menggunakan satu modem dan STB aja. Yang pertama, berhubung ini pakai satu modem, tentunya kan sumber internetnya hanya dari satu modem aja kayak gitu ya. Apabila misalnya STB kalian dipakai 4 orang, nah, 3 orang temenmu itu lagi main YouTube, lagi nonton YouTube, nonton apa kek, atau download film, download file yang besar, sedangkan kalian lagi bermain game pada waktu yang sama ya. Nah, tentunya walaupun udah di setting pisah trafik, tetap nge-lag. Kenapa? Karena sumber internetnya cuma dari satu modem. Jadi 3 orang yang lagi download atau lagi nonton YouTube, dia itu kan memakan banyak kecepatan internet atau memakan banyak bandwidth. Umpamanya modem kalian hanya kecepatannya cuma 10 Mbps doang. Lah 3 orang yang lagi download itu kan dia itu boros bandwidthnya, kecepatannya kenceng kayak gitu ya. Kalian yang main game pasti kalah karena kan kecepatan internetnya bakalan masuk semua ke 3 orang tersebut. Ya walaupun ada yang masuk ke kalian juga yang lagi main game, tapi kan itu sangat sangat mempengaruhi ping di game. Jadi pasti kalian lagi main kadang tiba-tiba nge-lag, kadang tiba-tiba macet kayak gitu, pasti itu karena sumber internetnya cuma dari satu modem. Itu kelemahannya ya. Jadi aku sering ngomong kalau memang teman-teman itu gamer sejati, apalagi yang suka bermain game sambil live streaming, ya tentu perlu mikrotik, perlu dua modem guys memang. Nah, aku jelasin ulang juga ya, untuk pisah trafik pakai mikrotik dan dua modem, kenapa lebih bagus? Karena kan dia dua modem, jadi dua sumber internet yang berbeda. Jadi asumsinya kayak tadi, 4 orang, 1 orang main game, 3 orang lagi nonton YouTube, download file atau apa kayak gitu ya. Yang main game itu tetap nggak bakal nge-lag guys. Karena yang main game trafiknya dia bakal belok ke modem A misalnya kayak gitu. Sedangkan 3 temenmu yang lagi download, lagi nonton YouTube, dia itu trafiknya bakalan belok ke modem B. Jadi 2 modem A dan B itu punya tugas dan fungsi masing-masing yang berbeda. Jadi nggak ada terpengaruh antara A dan B.
mau B dipakai untuk download semaunya sendiri kayak gitu, yang main game tetap adem ayem guys, karena dia udah pakai modem sendiri kayak gitu, dan pisah trafiknya juga di Mikrotik. Tentunya kalau di Mikrotik kan memang udah apa ya, Mikrotik kan udah memang tempatnya untuk konfigurasi pisah trafik dan lain-lain, jadi juga untuk konfigurasinya juga lebih gampang daripada di STB kan kayak gitu. Ya memang kalau dibandingin STB sama Mikrotik ya kayaknya sih nggak adil lah, tapi ini cuma sekedar daripada sama sekali nggak pisah trafik, ya mending dipisah trafik walaupun hasilnya nggak sebagus pakai dua modem dan pakai Mikrotik kayak gitulah. Nah untuk syaratnya di pisah trafik kali ini, teman-teman itu wajib ada kuota utamanya ya guys ya, karena sistem pisah trafik kali ini itu metodenya itu direct menggunakan port UDP. Nah kalau kalian udah sering nonton channelku, aku kan udah pernah bahas pisah trafik di Mikrotik pakai port UDP, itu hasilnya lebih bagus guys daripada pakai yang sistem IP atau domain. Kalau yang sistem IP dan domain kadang nggak akurat ya guys ya, jadi kadang kuotanya lebih boros, kuota gamenya lebih boros kayak gitu ya, kemudian kadang ping sering jumping juga. Tetapi kalau pakai port UDP itu lebih akurat, pingnya itu lebih stabil, kuota yang dikhususkan buat main game itu lebih irit kayak gitu guys. Kenapa aku bisa ngomong kayak gitu, karena aku sendiri pemakai guys, jadi aku di rumah juga sering main game, jadi ya udah bukan katanya lagi tapi udah praktek sendiri. Nah jelas ya guys ya, jadi metodenya direct, jadi perlu ada kuota utama. Jadi mau kalian pakai si biru, si merah, si kuning, terserah, yang penting ada kuota utamanya. Jadi kuota utamanya itu nanti yang bakalan dipakai untuk bermain game. Kalau misalnya ada yang YouTube-an, ada yang download, dia itu bakalan lari lewat VPN, lewat inject, kayak gitu ya. Jadi kalau nggak ada kuota utamanya, mungkin nggak jalan, mungkin nge-lag atau apalah kayak gitu. Dan kemudian aku akan review untuk kayak seperti apa sih nanti config-nya, nanti cara masangnya gimana. Nah, kayak gini ya guys ya. Ya guys, jadi untuk config-nya itu nanti aku share di deskripsi ya, ada ya. Itu ini guys, namanya guys, Care Active Game ya, EML. Nanti ditaruh di folder config ya guys ya. Nah, kemudian untuk proxy provider itu akun Care Active ya, EML. Nah, ini adalah akun VPN guys. Nanti kalian taruh di proxy provider guys. Nah, kemudian untuk rule providernya itu yang port games. Port games mana ya guys ya, bentar. Nah ini port games YAML, ini nanti ditaruh di rule provider guys, kayak gitu guys. Nah setelah itu kalian yang perlu dilakukan hanya edit akun aja sih guys, edit akunnya ada di proxy provider yang ini. Nah ini aku nggak bisa tampilin ya guys ya, karena ini sifatnya rahasia ya. Ya akun kan sifatnya rahasia, berhubung video ini ditonton banyak orang nanti nggak enak aja kan. Nah kayak gitu ya guys ya, jadi cuma 3 file doang. Nah untuk YACD nya kayak gini guys, jadi kalau ada yang main game dia bakalan didirect, gamenya itu sesuai dengan port UDP yang udah kita kelompokkan tadi di rule provider guys, jadi bakalan didirect. Kalau misalnya UDP bukan game, dia ya lewatnya VPN kayak gitu ya. Jadi kenapa lebih lancar, karena game itu didirect langsung lewat kuota. Makanya tadi aku jelasin di awal harus ada kuota utamanya guys, kalau nggak ada kuota utamanya nggak connect guys, jadi mau main game pakai apa kayak gitu ya. Nah kalau kalian buka YouTube, download dan lain-lain, ya kalian pakainya tunnel lewat VPN, nggak lewat direct, itu udah otomatis karena udah disetting di rule provider tadi kayak gitu guys. Nah untuk globalnya pilihnya VPN sih kayak gitu. Nah untuk rule-nya ini ya LOL ya, ini cuma namanya aku kasih LOL sih. Nah contoh kalau udah kepasang secara benar, ini LOL, ini ada 23376 rule, ya sekitar inilah ya. Ini artinya rule-nya udah masuk guys, kalau udah masuk kayak gini boleh dites buat main game, asalkan udah bener lah. Pokoknya beda banget hasilnya, kayak di videoku yang di awal tadi kayak gitu guys. Ya, nah ini pingnya nggak bisa hijau ya. Memang aku pakai pisah trafik ini nggak bisa hijau. Ya, sebenarnya ping ini cuma fake ping ya guys ya, bukan berarti ping aktual bukan ya. Ping aslinya itu ada di speed test atau ping aktual lah. Ini cuma ping menandakan bahwa di sini itu ada koneksi guys. Bukan berarti ini ping aslinya kayak gitu, bukan ya.
Oke, kayak gitu ya guys untuk video kali ini. Semoga video kali ini itu bermanfaat dan dapat dimengerti. Kalau kalian suka jangan lupa di like. Kalau yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu guys. Sampai ketemu di video selanjutnya dan bye-bye.